حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku, di mana tanpa terasa saat ini kita akan segera meninggalkan tahun 2017 yang seakan-akan baru saja kita lalui, dan kita akan jemput tahun baru, yaitu tahun di 2018. Sebuah pertanyaan besar bagi kita, ketika hidup diibaratkan sebagai sebuah perdagangan, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang beruntung atau bahkan orang yang merugi? Dan tentu saja, jangan pernah ada penyesalan yang tidak lagi berguna. Itulah tema yang akan kita angkat di kesempatan kali ini. Tentunya bersama guru-guru kita, Ustadz Jumharudin LC dan Kiai Haji Haris Hakam. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku, yang disiarkan dari Masjid Baitur Rahman Perumahan Bea Cukai, Sukapura, Cilincing, Tanjung Priok. Tentunya bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Memang wajah-wajah ahli surga itu kelihatan dari semangatnya. Amin rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, jamaah sekalian, Bapak Ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Besok insya Allah kita akan memasuki tahun baru. Kalau sekarang 2017, berarti besok tahun 2018. Berarti jika usia kita sekarang 50, nanti masuk tahun 2015 menjadi berapa? 51. Berarti semakin dekatlah kita dengan kematian.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kira-kira kalau mati ingin masuk surga atau masuk neraka? Siapa ingin masuk surga angkat tangan semuanya? Mudah-mudahan yang angkat tangan ini masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi pertanyaan saya adalah, seandainya kita diambil nyawa kita sekarang detik ini, detik ini diambil nyawanya oleh Allah, kira-kira tempat kita di surga atau di neraka? Yang benar, di surga atau di neraka? Kepengennya di surga. Kalau begitu lihat pertanyaan saya berikutnya. Siapa yang siap mati sekarang? Tuh katanya di surga. Katanya di surga. Itu berarti tadi ngaku-ngaku. Karena kalau orang udah yakin masuk surga, siap sekarang mati, dia bilang apa? Siap. Tapi kalau mati sekarang siap apa, Pak? Enggak usah. Itu artinya apa? Artinya ternyata amalan-amalan kita, cita-cita kita ingin masuk surga, impian kita masuk surga, ternyata amalan kita, ternyata amalan yang menjauhkan kita dari surga. Inilah mengapa kita penting untuk melakukan muhasabah. Karena itu tema kita di siang hari ini adalah tentang muhasabah. Muhasabah apa sih? Kita sekarang sedang menilai apakah yang kita lakukan ini mendekatkan kita kepada surga atau justru menjauhkan kita ke surga? Mendekat atau menjauh? Memang kelihatan sih dari wajahnya ahli surga. Makanya paling banyak di pengajian tuh ibu-ibu, betul gak? Berarti yang paling banyak masuk surga ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Ibu-ibu paling banyak masuk surga, tapi paling banyak juga masuk neraka. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Pesawat itu ternyata 90% lebih selalu ternyata dia menyimpang dari arah pesawat itu. Karena itu butuh pilot. Apa tujuan pilot ini? Memuhasabah. Mengoreksi. Mengarahkan kembali ke arah tujuan. Makanya ada autopilot, ada pilotnya. Supaya pesawat ini tetap mengarah kepada tujuan. Kita ini lebih penting dari pesawat itu. Kenapa demikian? Karena kalau orang naik pesawat jatuh, mati, dia meninggal. Berarti meninggalkan apa? Dunia. Meninggal dunia. Berarti meninggalkan apa? Kalau meninggalkan dunia berarti kemana dia pergi? Ke kampung akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Hidup di dunia ini bagaikan orang sedang bermimpi. Kematian adalah bangun dari mimpi. Betul atau betul? Saat kita hidup di dunia ini seperti orang yang sedang bermimpi. Pas kematian itu adalah orang yang seolah terbangun dari mimpi. Lalu dia melihat jam akhirat. Lalu dia lihat ternyata di dunia ini hanya pagi dan sore saja. Kenapa? Lihat jam akhirat. Mirip kalau ibu bapak lagi mimpi nih. Mimpi dikejar anjing 1 jam. Dalam mimpi mungkin gak? Dalam mimpi. Mungkin gak? Pas bangun lihat jam di dunia. Bukan jam mimpi tadi. Ternyata cuma mimpi dan cuma berapa jam? Tidur siang berapa? Setengah. Ternyata cuma setengah jam. Begitu juga kita ketika di dunia ini. Waktu di dunia ini ternyata seolah 80 tahun. Terbangun kita dari dunia ini mati. Lihat jam akhirat ternyata kita mengatakan apa? Ternyata cuma pagi dan sore hari. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ibnul Qayyim Hasan Al-Basri menafsirkan manusia adalah kumpulan waktu. Manusia kumpulan waktu. Apabila waktu telah pergi, maka pergi juga dari diri manusia. Apabila telah pergi sebagian dari diri kita. Mata sudah pergi, sudah mulai ngantuk-ngantuk. Sudah mulai masuk-masuk angin. Berarti sudah. Apabila telah pergi sebagian, maka sebentar lagi akan pergi keseluruhan. Karena itu kita perlu
meluruskan apakah arah kita ini tujuannya ke surga atau kita ternyata sudah belok arahnya ke neraka. Karena apa? Karena segala macam kerugian di dunia ini ada gantinya. Betul apa betul? Rugi, hilang suami, ada gantinya? Hah? Ingat, ada gantinya. Tetapi kerugian akhirat tak ada gantinya. Karenanya kita perlu melakukan muhasabah. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah bisa jadi saat ini kematian melewati kita untuk menjemput orang lain. Dan kelak, kematian akan menjemput kita dengan melalui orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya kita terus-menerus untuk menghitung, menghisap diri kita. Lantas bagaimanakah dan apa yang perlu dihisap dalam diri kita? Insya Allah, itulah yang akan kita tuntaskan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Jamaah Masjid Baitur Rahman, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Hidup di dunia ini adalah untuk satu tujuan, yaitu kita masuk ke dalam surga. Karenanya kita butuh muhasabah, apakah kita sedang berjalan ke arah surga atau berjalan ke arah neraka. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita bermuhasabah? Cara bermuhasabah gampangnya, pakai ilmu pedagang. Ilmu pedagang itu biasa pakai ilmu hisab. Ilmu apa? Apa arti hisab? Kalau bapak-bapak biasa juga hisab. Itu hisab. Ilmu pedagang itu adalah ilmu muhasabah. Kenapa demikian? Karena pedagang itu selalu menghitung modal, untung, rugi. Jika pedagang saja selalu gelisah dia kalau dia belum menghitung modal, belum menghitung untung, padahal keuntungan berdagang, keuntungan bisnis, meskipun itu kerugian bisnis, ketika rugi, tidak akan membuat orang mati. Tidak akan membuat orang akan selamanya rugi. Bukankah kehidupan kita untuk akhirat nanti yang abadi lebih layak untuk kita hisab, untuk kita hitung? Maka pakai ilmu pedagang. Apa modal kita ini? Kalau ilmu pedagang kan ada modal. Apa? Ibadah-ibadah wajib. Itu modal. Apa keuntungan kita kalau dikaitkan dengan ilmu dagang tadi? Ibadah-ibadah sunnah. Apa itu kerugian kita? Kerugian adalah dosa-dosa. Maka jika kita melakukan ibadah, taat, sholat, ibadah wajib, ibadah sunnah, tetapi kita juga melakukan dosa, itu berarti bocor. Makanya negara kita ini katanya banyak utang karena bocor. Siapa yang bocorin? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud oleh Nabi orang-orang yang bangkrut. Nah, karena itu muhasabah adalah kita menggunakan filosofis orang berdagang tadi, ada modal, ada rugi, ada untung. Maka kita harus periksa apakah kita ini sudah mendapatkan keuntungan atau modal saja kita tidak punya. Ini pakai ilmu dagang, ini yang pertama.
Yang kedua, pakai teori membandingkan nikmat Allah dengan dosa-dosa kita. Kalau saya tanya nih, mana yang lebih banyak, nikmat Allah yang diberikan kepada kita atau zikir kita yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak, rezeki karunia yang Allah berikan kepada kita atau dosa kita? Mengapa air susu kau balas air tuba? Maka cara yang kedua ini kita melihat betapa banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Bisa dihitung atau tidak? Bisa dihitung atau tidak? Kalau menghitung saja sudah tidak bisa, apakah kita bisa membayarnya? Tidakkah kita malu di hadapan nikmat Allah, lalu kita berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi cara yang kedua adalah kita membandingkan antara nikmat yang Allah berikan dengan dosa-dosa kita. Nikmat banyak? Banyak? Lebih banyak mana di Facebooknya, mengeluh atau bersyukur? Lebih banyak mana, nikmat atau musibah? Nikmat atau musibah? Lebih banyak mana yang ada di pikiran kita, kesulitan atau kemudahan? Jangan sampai hidup itu kayak wartawan ya. Wartawan itu bad news is good news. Good news is no news. Kalau wartawan itu, kalau ada berita jelek tuh, oh ada berita bagus nih. Siapa? Si Anu. Apa? Si Anu ketabrak listrik. Tiang listrik. Wah, itu berita bagus tuh katanya begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini diberikan nikmat yang tak terhitung oleh Allah, tapi mulutnya selalu menceritakan kesulitan hidup, padahal kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ini luar biasa cara yang ketiga. Ini rukun muhasabah nih. Cara yang ketiga dalam muhasabah adalah buruk sangka kepada diri kita. Kalau Bapak Ibu dengerin saya ceramah, ini harus baik sangka. Kalau Bapak Ibu dengerin ceramah, dengerin tausiah, itu harus baik sangka. Tetapi ketika kita muhasabah, kita sedang memeriksa apakah sholat kita sudah baik, apakah puasa kita sudah baik, apakah hubungan sosial kita kepada tetangga sudah baik, apakah hubungan kita dengan anak sudah baik, maka kunci muhasabah kita harus su'uzon kepada diri kita. Kita merasa bahwa kita belum melakukan sebenar-benarnya kebaikan kepada Allah ataupun kepada keluarga kita. Saya mau tanya, waktu habis sholat zikirnya apa? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa zikirnya? Apa? Istighfar. Kenapa istighfar? Kita seolah mengatakan kepada Allah, ya Allah sholat saya tadi, saya istighfar dari sholat yang jelek kayak tadi ya Allah. Saya istighfar ya Allah dari sholat saya yang tidak khusyuk tadi ya Allah. Saya istighfar ya Allah dari cara saya mendidik anak-anak saya ya Allah. Kenapa? Su'uzon. Kita belum merasa melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah. Sudah sangat jelas sekali bahwa ternyata di akhirat nanti hanya ada dua kategori orang. Yang pertama adalah orang yang beruntung, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang bangkrut. Bahkan orang-orang bangkrut ini nanti kelak akan meminta kepada Allah untuk dikembalikan di dunia untuk melakukan kebaikan. Tetapi Allah tidak mungkin dan mustahil memberikan waktu bagi orang-orang yang bangkrut. Itulah yang nanti akan kita tadabur dalam surah yang nanti akan ditadabur oleh guru kita, As-Sajdah di surah 12. Insyaallah kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Jamaah Masjid Baitur Rahman, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Al-Muhasabah, bermuhasabah. Apa yang perlu kita muhasabai? Yang perlu kita muhasabai yang pertama adalah ibadah kita. Karena ini tujuan kita, ini goal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, Bismillahirrahmanirrahim. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di belakang tuh ada yang ngintip-ngintip kayak Ustadz Uje ini katanya. Pas dilihat bukan Ustadz Jeffrey tapi Ustadz Jum. Nama saya Jum Harudin, Ustadz Jum, kirain Ustadz Jeffrey. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi ingin mengatakan tidaklah kita diciptakan kecuali untuk ibadah. Berarti yang perlu kita muhasabai adalah sudahkah kita beribadah secara maksimal. Kalau ada orang yang meninggal duluan, kenapa orang meninggal duluan? Boleh jadi karena bekalnya sudah siap. Allah cabut, kamu sudah banyak amalnya, kamu sudah siap menghadap Allah, ayo ketemu aku sekarang. Ini kita yang belum meninggal nih, jangan terlalu merasa husnuzon bahwa kita ini sudah baik. Jangan-jangan Allah memperpanjang usia kita karena kita belum siap bekal kita untuk berjumpa dengan Allah. Karena itu kita perlu memuhasabai firman Allah dalam surat As-Sajdah tadi. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Alangkah menakutkannya ketika engkau melihat orang-orang yang berbuat dosa di dunia tadi menundukkan kepalanya penuh hina. Karena di dunia tadi berbuat dosa bocor, wadah amal solehnya bocor. Boleh jadi berbuat baik tetapi tetap melakukan dosa bocor. Apa yang mereka inginkan? Subhanallah. Kata mereka, Rabbana absarna wasami'na. Ya Allah, sekarang kami telah melihat, ya Allah. Sekarang kami telah mendengar. Kami yakini kebenaran itu, ya Allah. Kami akui kebenaran itu, ya Allah. Kami dengarkan kebenaran itu. Itu berarti ada sesuatu yang tidak bisa ditolak dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran. Gak ada pilihan. Kebenaran itu tidak ada pilihan ditolak atau diterima. Gak ada. Pilihannya cuma dua. Mau nerima sekarang atau mau nerima nanti. Kalau ada yang nawarin, nih, sales datang ke rumah ibu nawarin produk. Pernah ibu tolak? Pernah ibu tolak? Atau banyak kreditannya nih? Ibu, bapak juga ada yang datang menawarkan produk, pernah ditolak? Alangkah banyaknya dalam hidup ini yang bisa kita tolak. Tapi Allah, kebenaran tidak bisa ditolak, tak ada pilihan. Pilihannya bukan menolak, pilihannya cuma satu, menerima. Mau menerima sekarang atau mau menerima nanti? Fir'aun pun yang luar biasa mengaku Tuhan. Pada akhirnya dia pun menerima Tuhan. Kapan? Kapan? Saat sakaratul maut, ya, dia pun menerima. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata Allah, kata malaikat kepadanya, kemarin kemana aja om? Kenapa? Yang penting itu bukan sadar, tapi yang penting itu sadar tepat waktu. Maka muhasabah ini sebenarnya proses kita menegur diri kita. Proses kita untuk muhasabah ini proses di mana kita punya mekanisme menyadarkan diri kita. Allah itu nyuruh dua kepada kita. Kamu mau evaluasi dirimu sendiri atau saya evaluasi? Jadi orang-orang yang tidak terbiasa muhasabah menegur dirinya, gak usah takut. Insya Allah Allah yang akan tegur dia. Kira-kira mau milih yang mana nih? Mau milih negur diri kita sendiri atau mau ditegur Allah?
Mau tahu orang yang ditegur Allah seperti apa? Kasih penyakit, bangkrut, kecelakaan, ketabrak tiang listrik. Kok masih ketawa aja padahal udah dua kali ya? Betul? Kenapa demikian? Karena dia tidak muhasabah terhadap dirinya. Maka Allah muhasabah dia di dunia, masih untung. Tapi kalau Allah muhasabah di akhirat nanti, itu tidak bisa diperbaiki lagi. Ketika dalam surah As-Sajdah tadi, ya Allah, kembalikanlah lagi aku ke dunia, ya Allah, agar aku beramal soleh. Berarti, sesuatu yang paling disesali orang di dunia adalah ketika mati apa? Disesali apa? Apa yang paling disesali ketika orang meninggal dunia? Hah? Amal soleh. Jangankan orang yang berbuat dosa, yang berbuat baik pun menyesal. Makanya dalam surat Al-Qiyamah, kata menyesal itu disebut. La uqsimu bi yaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesal. Apa hubungannya kiamat dengan menyesal? Yang pertama, semua orang di hari kiamat akan menyesal. Termasuk ahli surga. Ahli surga pun menyesal. Kenapa? Kalau tahu surga enaknya kayak gini, kenapa dulu sedekahnya gak semua? Betul? Kalau tahu surga itu seperti ini nikmatnya, kenapa dulu tidak rajin ibadah? Jika ahli surga saja menyesal, lalu bagaimana dengan ahli neraka? Pastilah mereka akan menyesal. Itu hubungan yang pertama. Hubungan yang kedua, mau hidup sedikit penyesalannya? Mau? Mau sedikit penyesalannya? Sering-seringlah ingat hari kiamat. Siapa yang sering mengingat hari kiamat, maka akan dia selamat di hari kiamat. Kenapa? Karena orang yang mengingat hari kiamat adalah orang yang sampai sebelum sampai. Ujian belum datang, tapi waktu ujian sudah di pikiran kita. Sampai sebelum sampai, itu yang akan membuat kita selamat di akhirat nanti. Jazakallah guru kita yang telah memberikan sebuah penyadaran yang tentu saja sangat dalam, bahwa hidup di dunia ini tidaklah selamanya, tetapi ada hidup yang maha abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dan kita ketahui bahwa Rasulullah pun sosok pilihan Allah, sosok yang dijamin masuk surga, yang dilindungi, tetap melakukan muhasabah di setiap harinya. Lantas apakah alasan Rasulullah melakukan muhasabah, penilaian terhadap dirinya sendiri di setiap harinya? Insya Allah Kiai Haris akan membahasnya dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih, pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang muhasabah. Dan dalam segmentasi yang berikutnya ini, Kiai Haris akan memaparkan kepada kita, memberikan contoh bagaimanakah Rasulullah mencontohkan muhasabah kepada umat-umatnya. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalar rasula bid-dini yutahhirul quluba tahirah. Wallazi azhara sabilahu bisyari'ati wat-tariqah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin safi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil Qur'ani wa sunnah. Amma ba'du.
Bapak, Ibu sekalian, hadirin, hadirat, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Jumharuddin sudah begitu jelas gamblang. Tetapi kalau kita ingin mempermudah lagi, muhasabah itu sama dengan dandan. Ibu tahu dandan? Tiap hari ya Bu ya. Bahkan di dompetnya, di tasnya itu ada lipstick, segala macam. Itu muhasabah. Orang kalau pagi habis mandi mau pergi kemari, kemudian dia dandan, maka yang pertama dia lihat mana yang jelek, betul? Dikasih bedak. Itu namanya muhasabah tuh. Menghitung mana yang jelek. Yang bagus dipertahankan, yang jelek dibuang, ditutupin, betul Bu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diminta dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang perlunya dilakukan muhasabah. Karena perintahnya begitu sangat penting sehingga Nabi mensyariatkan khatib-khatib Jumat kalau mau sholat sunnah baca ya al-ghasyiyah dengan satu apa lagi Pak? Hadiahnya mobil ini. Ya. Yang pertama rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca al-a'la. Dapat mobil Pak, nanti mobilnya Mas Agung saya serahkan. Al-a'la sabbihis marabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Itu. Yang kedua al-ghasyiyah. Kenapa diminta khatib membaca surah itu? Karena setiap minggu diingatin. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kalian akan kembali kepada kami. Manusia, makhluk apapun akan kembali kepada Allah. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian kami yang melakukan hisab, kami yang melakukan perhitungan terhadap apa yang dulu pernah dilakukan di dunia ini. Pertanyaan nomor tiga, setelah itu sunnah baca apa Pak? Gak jadi mobilnya. Nabi mengatakan sunnah membaca Allahumma hasibni hisabai yasiro, motor ya. Allahumma hasibni ya Allah hitung aku, hisablah diriku hisabai yasiro, dengan perhitungan yang mudah, yang gampang, yang enteng. Kenapa Nabi selalu mengatakan itu? Kenapa Nabi mengajarkan itu sekhotib setiap Jumat untuk mengingatkan? Karena biasanya orang gagal, biasanya orang kecewa, biasanya orang terlupa, dan dia bahkan orang yang zalim dari lantaran tidak mau melakukan muhasabah. Muhasabah tadi saya sudah sederhanakan, muhasabah itu dandan. Lihat di kaca, mana yang jelek harus ditutup. Mana yang bagus, ya pertahankan, dandan. Itu muhasabah. Nih, kayak ibu-ibu ini semua. Ini berarti muhasabah fisik sudah. Tinggal lakukan muhasabah batinnya. Bagaimana melakukan muhasabah batinnya? Tadi sepintas sudah disampaikan oleh Bapak Kiai ya Jumharuddin. Emang perlu kita melakukan muhasabah? Sangat perlu. Di akhir-akhir tahun seperti sekarang ini, orang-orang kaya di Indonesia gak ada tinggal di Jakarta. Yang di kota besar adanya di puncak sekarang, dari kemarin. Yang lebih kaya adanya di Singapura. Betul? Singaparna. Yang lebih kaya lagi ke Australia, pergi ke dunia. Kenapa?
Para pengusaha di akhir tahun semacam ini sudah melakukan perhitungan. Sudah dia tahu modalnya sekian, untungnya sekian, maka dia pergi. Dia senang-senang. Kenapa dia mau berani senang-senang? Untungnya dia sudah tahu dan nanti kembali dia teruskan usahanya lebih bagus lagi. Itu untungnya orang yang melakukan muhasabah. Nah, oleh karena itu hidup dan kehidupan kita harus seperti itu. Subhanallah, harus dihitung. Harus kita perhitungkan kehidupan kita ini. Sudah, apakah yang lalu lebih bagus dari sekarang? Saya ingin mengatakan ada hadis, tapi hadis itu dhaif. Bahkan hadis itu cenderung dikatakan munkar. Tetapi sering disampaikan, maka saya menyebutnya ini sebuah makalah. Man kana yaumuhu khairan min, ya. Barang siapa yang hari ini lebih bagus dari kemarin, dia beruntung. Kalau kemarin dengan sekarang sama, dia rugi. Kalau sekarang lebih jelek dari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Hadis itu memang hadis dhaif. Bahkan cenderung ulama-ulama hadis mengatakan itu hadis palsu. Tetapi yang ingin digarisbawahi, betapa penting untuk sebuah kemajuan untuk melakukan muhasabah. Insya Allah kita teruskan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwa hidup adalah rangkaian perjalanan perdagangan untuk menentukan apakah hari ini kita rugi, apakah hari ini kita untung. Bahkan Allah pun tidak malu dengan menggunakan istilah tijaroh. Maka perdagangan yang sangat menguntungkan adalah perdagangan dengan Allah, di mana kita meningkatkan kualitas amal kita. Apakah layak untuk diperhitungkan bahwa kualitas amal kita adalah mahal atau justru yang disebut tadi sebagai orang-orang yang bangkrut. Lantas, apakah sesungguhnya makna terdalam daripada kemampuan kita untuk melakukan muhasabah? Insya Allah itulah yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya, Damai Indonesiaku. Hadirin, hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada. Di dalam sebuah hadis yang ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis itu kedudukannya hasan, boleh kita jadikan hujjah bahwa ada 5 hal yang harus kita lakukan. 5 poin yang harus kita lakukan muhasabah. Sebelum di muhasabah, sebelum dihitung oleh Allah, maka hendaklah kita hitung terlebih dahulu. Itu mengapa sahabat Umar Ibn Khattab mengatakan, hasibu qabla antuhasabu. Bapak, hitung kehidupan kita sebelum dihitung oleh Allah. Ibu, hitung amal ibadah kita sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu udah ngitung belum? Bu, angka yang paling besar berapa, Bu? 9, paling besar. Kalau angka itu paling besar 9, kalau sekarang ini tanggal 31, berarti di ujung tahun, besok sudah tahun baru, ya, 2018, ini berarti angka 7, apa 8, apa 9 sekarang ini. 9, sebentar lagi habis umur kita. Ya, kalau dalam hitungan sudah habis. Oleh karena itu pandainya kita melihat tanggal 31 Desember ini sebagai penutup tahun, maka siyogianya kita perhatikan 5 hal. Pertama, kata Rasulullah, hendaklah dilakukan muhasabah an umrihi fima afnahu. Orang diperiksa umurnya. Berapa umurnya dan digunakan untuk apa umurnya. Bapak ibu sekalian, periksa umur kita. Fima afnahu, bagaimana kita menghabiskan umur kita ini.
Coba hitung dari pagi sampai sore setiap hari, berapa yang baik yang kita kerjakan, berapa yang buruk yang kita kerjakan. Itu namanya muhasabah. Jadi ibu ketika dandan itu sebenarnya sudah terlatih mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Itu yang namanya muhasabah. Ibu, yang pertama umur yang mesti diperhatikan. Yang kedua, wa an sababihi fima ablah. Orang akan ditanya waktu masa muda dipergunakan untuk apa. Ini saya lihat nih yang hadir yang anak muda kurang. Yang hadir mah ini udah angka 8 sama angka 9 semua. Ya, sesuai dengan akhir tahun ini. Kecuali Ustaz. Kalau Ustaz angkanya 7 terus gak naik-naik. Kalau sakit udah didoain Al-Fatihah makanya sehat terus. Ibu, banyak orang suka mengatakan nyesel dulu saya belajar tidak serius. Nyesel saya dulu dilamar sama Pak Ustaz gak mau. Ya sekarang aja gak apa-apa. Ya. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, masa muda pakai yang belajar. Kenapa kalau belajar di muda, maaf nih, semua yang tampil di Damai Indonesiaku, semua orang yang tampil jadi khatib, semua orang ceramah, itu dia menghafalnya bukan di kala tua, menghafalnya waktu muda. Kalau sudah tua semacam ini menghafal, udah tua saat ini semacam menghafal, baca watini ujungnya wal asri. Dikumpulin, lotor, baca ini masuk, ini kabur. Baca ini masuk, ini kabur, betul. Ayo yang muda-muda, para pemirsa, hey anak muda, dimanapun bisa mendengar ini, ayo. Masa muda banyak belajar. Kita semua bisa menghafal. Kita hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal makalah, hafal segala ucapan, kalimah hikmah dan lain sebagainya. Bukan sekarang menghafalnya. Kapan bu? Waktu muda. Itu mengapa dikatakan di dalam syair, belajar ketika muda itu seperti memahat batu. Tetapi belajar sudah tua semacam ini seperti memahat air. Habis dipahat langsung hilang. Ya bu ya? Itu mengapa ibu-ibu kalau majelis taklim masih bacaannya diulang-ulang. Kalau gak diulang-ulang lupa memang. Ya, itu dua. Yang ketiga, yang harus dilakukan evaluasi, wa an malihi min aina iktasabahu. Ini lama nih. Kalau jadi orang kaya, ini bakalan lama nih. Lamanya seberapa nanti diperiksa oleh Allah. 70 tahun orang miskin sudah ada di dalam sorga. 70 tahun sudah ada dalam sorga, orang kaya belum masuk. Ibu mau jadi orang kaya apa miskin? Enggak kena juga. Kita akan teruskan nanti pemirsa. Masya Allah, pilihannya susah banget kiai ya. Baik pemirsa dirahmati Allah, tanpa terasa kita sesaat lagi akan meninggalkan tahun 2017 dan memasuki tahun baru yaitu tahun 2018. Tahun baru adalah istilah kita sendiri, padahal ternyata Allah justru memberikan kita warning bahwa ketika bertambah tahun justru berkurang kemampuan diri kita. Dan bisa jadi ketika Allah menambah usia kita, bisa jadi tubuh kita semakin renta untuk bisa giat melakukan ibadah. Disinilah pentingnya kita untuk terus muhasabah dan menyesali diri. Karena Rasulullah pun mengatakan bahwa penyesalan adalah salah satu bentuk daripada tobat diri kita. Insya Allah kita akan bahas dalam segmen selanjutnya.